Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari soal perkembangan teknologi komunikasi dan informasi bersama saya Arya Dila. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk menelusuri beberapa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Tapi sebelum sampai ke sana, saya ingin memperkenalkan bahwasannya apa sih teknologi itu? Seringkali kita bicara soal teknologi. Sebenarnya teknologi itu apa sih? Terus apa hubungannya dengan kajian komunikasi ini? Ya, seperti yang kita tahu bahwa teknologi itu merupakan sisi supply dari kebutuhan akan sarana pengolahan data dan komunikasi yang cepat dan murah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya perkembangan teknologi itu pada gilirannya membentuk sebuah otomatisasi para pekerja. Jadi segala lini itu akan berubah drastis tuh dengan ditemukannya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Seperti yang saat ini kita lakukan, jadi pada prakteknya teknologi media komunikasi itu membantu kita untuk mempermudah, efisien, efektif, dan lebih terjangkau lah. Oleh sebab itu dikembangkanlah berbagai produk-produk teknologi itu sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut. Bayangkan kalau misalkan kita tidak menggunakan fasilitas-fasilitas ini, ya mungkin metode pembelajaran kita masih terbatas pada ruang-ruang konvensional. Kalau misalnya tidak terjadi wabah sih oke, nggak masalah. Tapi kan wabah masih terus merebak. Tapi itulah salah satunya peranan dari teknologi komunikasi dan informasi. Maka teknologi komunikasi dan informasi ini akan membantu kita pada proses PBM, proses belajar dan mengajar. Tentu tujuannya itu terlihat terstruktur dan sangat sistematis. Jadi proses belajar mengajar menggunakan teknologi media dan komunikasi itu tujuannya adalah kita mampu mempelajari berbagai halnya melalui media tadi, gitu ya. Karena kan fungsi dari teknologi media itu adalah facilitate learning. Kita mampu memfasilitasi teknologi sebagai wadahnya tuh yang kita gunakan. Sebenarnya kanal-kanal informasi banyak sekali, cuman yang lebih efisien ya tergantung selera dari user itu sendiri, nah, gitu ya. Maka oleh karena itu kebutuhan-kebutuhan yang dirasa cukup dan dirasa efektif juga efisien itu menjadi sarana yang dipilih oleh pendidik tersebut. Nah, sebenarnya itu masuk di pengantar teknologi media pembelajaran yang itu ada pada di pertemuan ke selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada buku yang pernah saya tulis. Itu yang menjadi pondasi awal tuh sebuah teknologi media komunikasi untuk pembelajaran. Nanti saya kenalkan dengan buku saya. Tapi nggak minggu ini, mungkin minggu-minggu depan. Ya, selanjutnya adalah kita akan berkenalan beberapa perangkat kelas yang mungkin ini sudah tidak asing lagi buat kita ya. Yaitu hardware. Ini perkembangan dari komputer itu sendiri begitu cepat, antara lain meliputi mini komputer, PC, laptop, palm top, PDA. Yang perlu kita ketahui adalah sebenarnya kita itu kita itu menampung sampah-sampah teknologi. Anda bayangkan pencetus teknologi tersebut sudah Pentium 4, kita masih menerima Pentium 1. Jadi perputarannya itu yang penerbitnya pasti Pentium 2.
dia menciptakan lagi Pentium 3, menciptakan lagi Pentium 4. Nah, sementara yang dikirimkan ke kita itu Pentium 1. Jadi bayangkan, bisa terlihat jelas itu bahwa kita adalah menumpuk-menumpuk teknologi-teknologi terbarukan yang pada awalnya teknologi yang kita gunakan sekarang ini sudah tidak relevan. Tapi itu oke, sebagai sarana untuk membantu aktivitas kita, ya kita gunakan saja teknologi. Anda bisa bayangkan bahwa kita tidak bisa melepaskan diri itu dari perangkat keras tuh. Baru bangun tidur ketemu tuh. Mau tidur megang lagi. Ya, kita tidak bisa melepaskan diri dari mereka. Tapi itu menjadi kajian menarik tuh di kajian Usage and Gratification. Anda kalau belajar teori itu tuh menarik tuh. Oke, selanjutnya adalah jaringan komunikasi. Selanjutnya adalah jaringan komunikasi. Kalau kita bicara soal jaringan komunikasi, ini merupakan sebuah sistem yang mampu menghubungkan tuh dari satu sistem ke sistem yang lain. Sehingga di sana ada pola penggabungan yang sangat sistematis. Misalnya satu jaringan ketemu jaringan yang lain, itu terjadilah koneksi. Maka titik komunikasi itu menjadi satu kesatuan yang mampu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Contohnya yang A jaring ISDN, yaitu Integrated Service Digital Network, di mana jaringan komunikasi khusus yang menggunakan jaringan telepon tidak hanya memproses suara, tapi juga mampu menangani penyimpanan data berupa teks, gambar, video, fax mail, dan lain-lain. Yang B, telepon. Alat komunikasi dua arah yang memungkinkan orang atau lebih untuk bercakap-cakap tanpa terbatas jarak. Telepon. Saya ingat sekali di jaringan telepon. Kita dulu masih ada tuh istilah wartel. Wah, kalau udah menggunakan wartel bisa berjam-jam tuh. Tapi sekarang rupanya wartel jarang saya temukan itu di wilayah-wilayah Jabodetabek. Kemudian yang C adalah fax mail, alat yang mampu mengirimkan dokumen secara persis sama melalui jaringan telepon. Wartel masih ada ya di sekitar kita ya. Selanjutnya adalah fiber optik. Fiber optik ini adalah jaringan komunikasi yang mampu mentransmisikan data dalam frekuensi tinggi. Dalam jaringan ini, jalur komunikasi tidak menggunakan kawat tembaga, tetapi menggunakan cahaya sebagai pengantar datanya. Kemudian lisis lain, jaringan telepon tetap permanen yang menghubungkan dua tempat atau lebih. Jaringan ini tidak mempunyai alat pengalih, seperti switching ya. Jaringan ini bekerja di antara tempat yang dihubungkan secara spesifik, atau yang telah ditentukan. Jaringan ini dikenal juga dengan sebutan private line. Misalnya seperti wireless. Jaringan komunikasi dari kabel menggunakan gelombang radio atau frekuensi tertentu yang berfungsi sebagai penghantar informasi. Jaringan ini menggunakan alat pemancar, penguat, dan penerima gelombang yang berisi data. Kemudian yang ketiga adalah jaringan komunikasi dengan satelit. Nah, jadi setiap poin itu beda-beda ya, ada yang pakai kabel, ada yang pakai satelit. Nah, ini. Apa yang dimaksud dengan jaringan komunikasi dengan satelit? Yaitu jaringan komunikasi tanpa kabel yang menggunakan satelit yang berfungsi sebagai pemancar, penerima, dan penguat. Sistem komunikasi ini menggunakan gelombang sebagai pengantar datanya, seperti antena, kemudian TV dan alat radio dan radio, kemudian komunikasi seluler, kemudian VSAT, very small aperture terminal, kemudian ada di slide berikutnya ada net tools atau alat komunikasi jaringan. Nah, ini alat komunikasi jaringan adalah yang A, server, sebuah komputer yang bekerja sebagai penyedia software dan penyimpanan data. Kemudian B, client, sebuah PC dapat dalam sebuah jaringan komunikasi yang mempunyai kemampuan memproses data
dan server. Kemudian ada router. Router adalah alat yang digunakan dalam jaringan yang mampu mengirimkan data. Kemudian D, modem, alat yang memungkinkan PC, mini komputer atau mainframe untuk menerima dan mengirim data. Yang E, repeater, yaitu digunakan untuk menerima sinyal. Kemudian ada brick, alat untuk menghubungkan jaringan yang menggunakan metode transmisi berbeda atau medium access control yang berbeda. Yang B, perangkat lunak. Nah, kalau yang tadi itu semuanya adalah sifatnya hardware. Nah, sekarang yang software. Selain perangkat keras yang dikembangkan guna mendukung pendistribusian data dan informasi, dikembangkan juga beberapa metode, aplikasi, dan sistem yang berbasis komputer untuk memenuhi beberapa kebutuhan, antara lain DSS. Sistem pendukung keputusan adalah sistem yang menyediakan informasi pemecahan masalah maupun kemampuan komunikasi dalam memecahkan masalah. Kemudian ada e-commerce, sistem berbasis internet yang memberikan layanan berupa belanja lewat internet. Kemudian ada e-banking, sistem berbasiskan internet atau web yang memberikan layanan berupa transaksi perbankan. Kemudian ada GIS, yaitu sistem yang khusus menangani data dan atau informasi mengenai geografi suatu wilayah. Kemudian ada sistem pakar, expert system, di mana sistem ini berbasis pengetahuan yang merupakan program komputer yang mencoba mewakili pengetahuan dari pakar manusia berbentuk heuristik. Kemudian ada OA. OA itu adalah sistem elektronik formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang. Misalnya word processing atau email. Selanjutnya adalah latihan soal. Nah, latihan soal ini berfungsi untuk merekam apa yang sudah Anda pelajari pada materi ini. Materi kali ini hanya berkenalan dengan beberapa perangkat-perangkat yang berfungsi untuk membantu kita pada proses yang kita butuhkan. Gitu ya. Misalnya kebutuhan kita adalah proses belajar dan mengajar, maka perangkat-perangkat apa saja yang akan digunakan nanti? Perangkat yang kita gunakan nanti untuk menggunakan presentasi online itu adalah Camtasia. Camtasia versi terbaru boleh, versi ke-7 juga silakan. Yang terpenting adalah kita tidak menggunakan watermark. Nah, pada nanti saat Anda membuat presentasi online, usahakan watermark itu dihilangkan. Yang mau presentasi online, nanti temanya akan saya berikan di minggu-minggu sebelum UTS. Ya, selanjutnya silakan disiapkan kertas selembar atau Microsoft Word juga silakan, bolehlah. Yang terpenting adalah jawabannya. Jadi Anda hanya mengerjakan jawabannya aja. Setiap soal saya batasnya adalah 20 detik. Jadi hitungan 20 detik terakhir masuk ke soal berikutnya. Jadi setiap soal durasinya adalah 20 detik. Ya, disilakan alat-alat tulisnya. Saya hitung sampai 10. Di hitungan 10 mungkin Anda sudah selesai itu menyiapkan peralatan, baik menggunakan aplikasi atau menggunakan konvensional lah. Sudah siapkan kertas, menyiapkan pulpen dan lain sebagainya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, saya harapkan Anda sudah selesai dan silakan dipilih jawabannya. Dimulai dari angka 1, saya hitung 20 detik. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, silakan lanjut ke nomor 2. 20. Lima belas, empat belas, tiga belas, dua belas, sebelas, sepuluh, ketutup sepuluh ya, sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Nomor tiga, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nomor 4. Alat yang memungkinkan PC, silakan dibaca sendiri, saya hitung aja. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nomor 5, 20, 19, 18, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, selesai. Silakan di jawaban yang sudah Anda buat itu dimasukkan ke dalam kuis yang ada di SIA titik kampus Anda. Nah, silakan di copy paste jawaban Anda di kemudian dikirimkan ke sana. Anda tinggal copy paste saja. Nomor satu jawabannya apa, langsung aja ke sana. Ya, demikian. Ada lagi gak ya? Ya. Selesai. Ya, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.